Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sahabat Yutanom. Kali ini video saya akan memberi tips ataupun akan menunjukkan singkong Taiwan atau BW1 usia 2 bulan ya. Ini singkong BW1 usia 2 bulan teman-teman. Ini kita menggunakan pupuk Kohe, kotoran hewan berupa tai ayam. Ini belum kami pupuk pakai pupuk kimia ya, subur. Ini di luas kurang lebih 5.000 meter persegi di pemukiman. Usia 2 bulan teman-teman. Singkong BW itu semakin bagus pupuk, semakin bagus kualitas buah ataupun panennya semakin banyak. Setengah hektar bisa mencapai 25 sampai 27 ton. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.